Halo teman-teman, nanti malam kita buka saweran lagi ya. Siap-siap. Pinkan yang baru saja kembali ke dunia keartisan, ke dunia musik, kali ini mengumumkan kalau dirinya akan segera bercerai dengan sang suami karena sudah tak ada kecocokan. Punya 7 anak dari 3 kali pernikahan, Pinkan Mambo pun mengungkapkan kalau dirinya tak punya teman hingga bekerja keras sendirian karena sang suami nampaknya selama 2 tahun ini tak ada pemasukan untuk Pinkan Mambo dan anak-anak. Rumah tangga Pinkan Mambo bermasalah, bahkan Pinkan pun harus bekerja keras sendirian. Pinkan Mambo bingung harus mengambil langkah apa, karena dalam agamanya tak boleh ada perceraian. Kini, Pinkan Mambo memilih dirinya akan segera menceraikan sang suami demi masa depannya dan anak-anak. Pinkan Mambo hanya ingin fokus bekerja keras kini. 2 tahun bermasalah puncaknya dengan sang suami hingga akhirnya 1 tahun setengah Pinkan mengaku sudah tak bersama sang suami. Kini Pinkan dengan anak-anaknya tak tahu sang suami di mana berada. Ya, teman-teman yang mau nyawer aku boleh ya nanti malam ya, teman-teman ya. Senyum. Halo Pinkan Mambo, Pinkan Mambo enggak aneh, teman gue sekarang dia Mae. Mae, ayo kita ajak jalan Mae, dia enggak punya teman, kesian Mae. Paling juga Mae juga bilang emang iya benar, ngapain temenan sama dia gitu. Sukses di awal karirnya, Pinkan Mambo mengakui lika-liku kehidupannya memang tak mudah, apalagi kini sang mama sudah tak ada. Pinkan Mambo kini punya 7 anak dari 3 kali pernikahannya, kini pernikahannya pun nampak tak berjalan lancar. Memulai kembali ke dunia keartisan, Pinkan berharap bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya. Kini mulai mengakui kalau dirinya tak ingin lagi ada percintaan dengan sang suami dan akan segera menggugat cerai sang suami. Meminta dukungan para netizen yang mengemarinya, para fans pun nampak mendukung Pinkan untuk fokus saja bekerja demi anak-anak dan tak memikirkan suami yang sudah 1,5 tahun berpisah rumah dengan Pinkan Mambo. Ini aku lagi makan di Jakarta Restoran di bawah. Bagus banget. Makanannya juga enak banget. Terus ada view-nya. Aku paling suka ada swimming pool-nya di belakang aku. Jadi, ayuh, berapa kali lagi aku harus menyanyi. Aku kayak gak mau makan martabak lagi. Masukinnya gampang, keluarinnya susah. Harus bayar ini. Terima kasih, Derma. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.